Penampilan dengan nomor uni 1, persembahan dari STEK Pramana Banjar Mertoro, Kecamatan Denpasar Utara, yang akan mempersembahkan Suro Kasuran. Suro Kasuran merupakan implementasi dari dua sifat kegelapan yang menjadi dasar munculnya sifat-sifat kegelapan lainnya yang siap menyeliputi atau membutakan kita dalam menjalani kehidupan. Kemabukan Suro akan keberanian Kasuran membuat diri manusia menjadi angkuh, ingin selalu merasa kuat dan hebat yang berujung dalam penindasan dan menganggap semuanya tidak ada apa-apanya. Dari dua sifat itu timbullah rasa kegelapan akan ketampanan serupa tinira, kegelapan akan kekayaan dana tinira, kegelapan akan kecerdasan guna tinira, kegelapan akan garis keturunan kulina tinira, dan kegelapan akan masa muda yowana tinira. Dalam implementasi ogoh-ogoh dari Esta Eka Pramana yang mengambil tema Suro Kasuran, ini memiliki simbol di mana seorang raja kulina yang masih muda yowana yang telah diselimuti oleh dua sifat kegelapan mabuk Suro akan keberanian, kekuasaan, kekuatan kasuran, sehingga sifat kegelapan lainnya akan siap melahap mempengaruhinya guna serupa dan dana. Dari tema tersebut menjelaskan bahwa manusia yang telah terpengaruh oleh sifat-sifat kegelapan tersebut akan berada jauh dalam ajaran Dharma dan akan membuat diri manusia itu tersesat. Tanhana wang swasta nulus, atau tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dari ketidaksempurnaan manusia itu sendiri, ada baiknya kita menyadari dan menghindari sifat-sifat kegelapan tersebut demi kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang sekitar kita. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama persembahan dari STEK Pramana Banjar Mertoro, Kecamatan Denpasar Utara, dengan mempersembahkan Suro Kasuran. Hadirin selamat menyaksikan. Soa makan juga
sepuraju nak tuhanu ini. Untian temakwe seho waktu kikana. Nuatu puraju tak mengat risotani. Monati sangga ngawur. Sangga ningpo ngeristan sabtu timiru. Mengawin raris makwe para manusia. Wasalimu ratuk sabtu timiru. Dan luput para ratu ngering jagad man. Sawit nian samangkan antian awur gadeni ganang. Puja muang wede. Iyayu kaselipur dini rajas muang tamas. Uni-uni risade kalemir nateng bali. Ogewawu baraja. Antian angam meki kunang sodaning monadinate. Uruk siring windu bangkiling dewa tar mahalupeng pinter puji. Sawit yang sama kademak gue bakti wakaro nasib tua liat cerak. Nanging ri kohanan di kanang kali semari. Mabede kohanan di rupuyi. Untian tesu musuh panik denik sabtu timiri. Sawit nian sama kade. Untian temakwe sangga ngawun nade. Unglaraken miradane. Dan huluput dan merket seketi dan murati dan supekse. Lawan wanu berdia mekampe. Uriam tukang para ratu ni makwe. Kau susupan antuk sabtu timiru. Mawinan naris makwe. Para ratu nesane nenten rengu. Nenten gege. Ring sarining uger-uger sastra. Punike mawinan dangan para ratu ne. Mamirat risade kalem mengawamu bumi. Daniling ring sotani ngonati ratu. Daniling risesana ning mongarawu peracu. Mimitan yang samang kane kantian kasusupan ini. Sure kateganing kasura. Sawit yang samang kane kantian tekanu. Sabde maruan temikana geganatar. Wiasa dapio amredam kerakir kami adio adapi kancan biasa dapio taman wiadiam Sri Ratnam Duso Alatapi Wahum Nanang Para Ratu Uyeng Bali Tingang Dejani Dewa Bakal Sah Mupopire Panjang Mupopire Kehayon Prajurit Tengah. Duh jadi dewa lenge kape ni panjang panjang dewa ni pun di Bali mapuare makwe puare panjang ke saling arse saling pati saling tebas saling berarti ulian dewa sing pati rumah kape ni panjang dewa sawit dia magila tegak akan budi tegak akan jana gerti dano satu nurang kenanak sawit nian mangkena kawi caksana tegak akan kedar mantu tegak akan sawit nian kasidan kupangu wasu daywa kudum bakar suruh ke surah om santi 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 om.
Kalau dari itu tangannya kok.
dari pasar ini kita melakukan persembahan thank you.
Thank you.
termasuk Banjar Sakti Kecamatan Denpasar Selatan yang akan menampilkan Cepaka Gadang. Pengetahuan dalam hudu merupakan kesadaran diri dari manusia yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi sekali dan fenomena alam surgawi miskali. Apara Widya dan Para Widya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi lebih merupakan pencerminan dari ide sang yang widi atau kesadaran mutlak. Pengetahuan dalam konteks hidup dianggap sebagai sesuatu yang telah ada sejak awal sebagai bagian dari ide sang yang widi itu sendiri. Individu-individu manusia dianggap memiliki akses ke pengetahuan ini melalui proses introspeksi, meditasi, dan pengamatan alam semesta. Oleh karena itu, ide sang yang widi menciptakan manusia dengan daya pikir atau budi. Budi atau pikiran dapat dianalogikan sebagai kusir yang mengendalikan manusia dan digerakkan oleh panca indera. Begitu juga pikiran ini akan mempengaruhi posisi dari pengetahuan tersebut, apakah digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dualitas yang saling berseberangan dan saling melengkapi ini kemudian memunculkan paham Rua Pineder yang ada di mana. Sehingga baik buruknya suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan kegelapan hati manusia itu sendiri. Jika manusia menggunakan anugerah pengetahuan tersebut dengan pola pikir dan hati yang suci, maka pengetahuan atau kekuatan tersebut akan sejalan dengan paham dharma atau panembahan. Sebaliknya, jika pengetahuan atau kekuatan tersebut diselimuti oleh kegelapan pikiran dan iri dengki, maka pengetahuan tersebut melahirkan cetek dan desti yang sejalan dengan jalan adharma atau pengiwa. Sehingga dalam karya ini, simbol dari penyalahgunaan pengetahuan atau kekuatan yang diberikan oleh ide sang yang widi tertuang dalam diri di Cepaka Gadang yang menjalankan pelayakan, aji ugi, dan desi sehingga mengakibatkan kesengsaraan dunia. Hadirin, kita saksikan bersama Cepaka Gadang. Wah, kesehatian kecepat ke gaya.
pinakong pangalakasan isiwo gendi puning marani yang pinakong pangomori isiwo peramanan. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda dan saling mempertahankan pendirian masing-masing. Kabru menganggap rupa kuda itu serta warna atau putih bulunya. Tersenas camara ekornya hitam, sedangkan Widata memandang kuda itu semuanya berwarna putih. Hingga mereka bertarung siapa yang salah harus menjadi kuda. Ternyata Kabru salah menebak, lalu memerintahkan anak-anaknya untuk memercikan bisa ke ekor kuda tersebut supaya berubah menjadi warna hitam. Namun anak-anaknya tidak menuruti. Kadru pun menjadi murka dan mengutuk anaknya yang kelak akan mengalami kesengsaraan atas Yatna Sarpa yang diselarakan oleh Raja Janamejaya.
atas kebohongan yang dilakukan Kadru dan para naga. Winata dan anaknya Garuda menjadi budak dan mengurusi keperluan Kadru dan para naga. Singkat cerita, sampailah Garuda di Gunung Somata, sebuah gunung di Tanah Sangka, di mana tempat Amarta disembunyikan. Pada saat itu, para dewa berjaga dan menghadang kedatangan Garuda dari berbagai arah. Namun, Garuda berhasil mengambil Amarta dari penjaga yang ketat. Hingga akhirnya datanglah Petara Wisnu dengan memberikan wejangan kepada Garuda bahwa sekiranya lebih baik yang meminta Amarta dari ketimbang harus mengambil cara kekerasan. Sekarang konsep cuma jagasan ini berangkat dari individu atau komodis dalam stasa. Terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mitologis sebagai ide ini dalam membangun kerangka struktur pada ide. Sedangkan, ide aktif dan individu dalam karya ini mendapatkan gaya surrealis yang integritasikan bersama dengan ide awal. Interpretasi ini merujuk pada startup esensi di balik penambahan figur kura-kura raksasa sebagai personifikasi dan simbol dari bumi dalam tradisi transisme adalah ibu perempuan. Merepresentasikan sosok Winata sebagai ibu dari sang Garuda yang terjerat atas perbudakan dari Kadru dan para naga. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Tumobus kelas sepeda. Hadirin, selamat menyaksikan. Parakan kunan sari minta cuari dekat di parwa panerasan ini cari tanya beri kehanan yang sirsongkan jekrawan sirjewi binatnya dan jenek aturu dan jenek alu wapun mengat dari berani dan ilmun Allah kasemayu. Temui hormitan nyanan nesat nyan nyerang sire sangkan ke lama kandung kasih dan ngelumuri kandang kaseng sarani yuk temarmitan nyan sire jiwi winata angudus makon punirang sire sangkan ke cering cening sangkan ke dewa yening maka sudah di anak-anak ibu ke dewa lakak ngelepas sengsaran ibu ringan gue temin kemung jadi wajang ni omet di kanang tirta wabaca weka kena lawan sirai mulut lama tanda kasih dan lepas akan dari kesengsaran ibu ringan gue uri wawu mangkan lawan tian mek mojar sirai sangkar udah yan mangkan ya kade pematikan sirai ingan itu ibu dumut iya teki sirai mamuit punyerang sirai sangkar udah yon mangkan nemamuit ponirin sini peparayu jemuduk aning kiri sungai mabit nengakan lepunan jarinya oning segar kasiran rawel beri kehanan ikanang wadah inggede kenamu besar peparang lawan siru di wadah peparayu amungah dari kehanan ikanang segar kasiran rawel kemelu pindah ke serangannya mangkanya juga sereyana ke basukit pindah ke bandarnya sereyana ke rumah wotare pindah ke atas pakir kanan gunung kemelu mang juga sereyana ngidere alumah kanik luhurin kiri mangkanya
kanan kanan segera kasih ranau. Semayu lawan siri yang wisnu, wina kewahanan.
Mongkonyo ketakwaan ngiru-siru sang tuarumil. Om Santi, Santi, Santi Guru. Sifat jahat seperti hawa nafsu, amarah, kesombongan, dan kemalasan. Sifat-sifat inilah yang akan menjerumuskan manusia pada suatu titik di mana kehancuran itu akan datang pada dirinya sendiri. Kehancuran itu akan pasti ditemui dan menimpa manusia yang terhanyut akan sifat-sifat tersebut. Hal itulah yang disebut dengan semaya baya. Istilah semaya baya biasanya ditemui dalam teks tutur berupa pewacakan, pewatuan, petebasan, dan sebagainya. Semaya baya sendiri merujuk kepada mara bahaya yang pasti akan ditemui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Antara sifat-sifat buruk dan kehancuran atau bahaya akan selalu menyertai manusia yang lahir ke dunia ini. Ketika manusia tidak mampu mengendalikan sifat-sifat buruk yang mengendalikan dirinya, sudah dapat dipastikan bahwa manusia tersebut akan tertimpa mara bahaya yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Hanya ini kita saksikan bersama Saka Teruna Satigraha Banjar Tengah Kecamatan Denpasar Selatan dengan Semaya Baya. Thank you.
mama ketekan di masal ya. Warna juga suruh pun mampu kulian ke mampusan kulian ke dekat dan mampu kulian ke supekan guna mampu kulian ke bisan kulina mampu kulian ke turunan biwana mampu merasa dewe kedudungnya nusikan suruh mampu paningum minuman kasuruan mampu kulian setada merasa dewe kemengan pipis yang ada di nomor satu mengejangan lagi ngepung pipis mademakan lipia mah dari sang yang kamu kedekati sang yang ngaji sasri dating sap-sap ngaturang bakti ring-ringi leluhur ring-ringi hidup sang yang uji agamu ni dating tamin angun ni laning dewe sang yang ngaji sasri ni kengsapak mademakan lipia bersih manusia bersama dan dipinung ringlong mengejar manusia ni dia tidak uruk dina kadang dagak orang ya mata makan nangis punya siri keseng-keseng ngeri nasa-nasa kurang ibu pertiwi dina
ngapupar balo sa muka muat Yaitu para mata rahasia nama narannya.
apalagi Anda yakin akan adanya apa, itulah disebut pengetahuan mistik yang sangat lebur. Maka disebut hakikat belaka adalah saatnya kesedihan saja lagi. Dan hari ini mari kita saksikan bersama ST Wiradharma Banjar Sumur dan Pasar Barat. Jelap
Waduh, ini kenapa raksasa ku beresamu? Loh, ngomong ke. Dulu nampak itu kayu panggil. Bina kerja-kerja kemana-mana di kanan tamanan. Oh, yang tunung somong kanu. Cak-cak aku maka ini kita tanggung rumah itu apa kalau kata gila wah menarik petak tanggung rumah petak gitu. Para raksasa di dalam makanan sedang ngesengsir maruti. Oh, maksanya sudah. Sira maruti di pipar mana kanang amal. Ngomongin akan di kanang ngeseng jakan alih kebun. Thank you.
Segala makhluk yang ada di dunia.
Tatkala sang teja bersinar tak semestinya, itulah tanda gerbang pralaya telah dibuka. Apabila teja dalam tubuh manusia melebihi yang semestinya, sifatnya akan menyerupai raksasa dan mengatakannya pada kehancuran juga. Lontar kembali Sidokarya menyebutkan, ketika sang surya menjadi sentral daripada rotasi bumi dan berputar sesuai dengan porosnya, maka itu disebut Sidokarya. Siang dan malam, gelap dan terang, semua itu ada dalam genggaman sang tangan. Ketika ada dalam transisi tiap menuju hari, ia adalah sang tangan. Semua tergantung padanya, yang disebut Sang Maha Adi Kala. Ketika sang teja tak bersinar dengan semestinya, maka semua elemen yang ada di makrokosmos menuju Thank you.
Sebagai pecahan perahu. Perahu merupakan alat transportasi laut pada era kebesaran Raja Sri Kesari Warmadewa. Perahu juga merupakan senjata ampuh sebagai penakluk samudra yang dimiliki oleh pelaut asing bangsa Mongolia bernama Kirenggan dan Kirenggun yang pada saat itu sedang transit di gurun. Warga Mongolia ini berusaha menyatukan saudaranya yang ada di gurun dengan warga Mongolia yang ada di Poncok Batu, Bali Utara. Dengan kekuatan perahu itu, Kirenggan dan Kirenggun memanfaatkan terusan Sungai Ayu untuk menyatukan kedua warga Mongolia tersebut. Namun, keinginan dari Kirenggan dan Kirenggun digagalkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa beserta prajuritnya yang memicu terjadinya pertempuran dahsyat hingga menyebabkan pecahnya perahu Kirenggan dan Kirenggun. Tempat pecahnya perahu itu diberi nama Belahan Jeng yang tersurat dalam prasasti batu berhurufkan Dewa Nagari beriramakan Sadu Laut Tridita. Dari pelaporan kata Belahan Jeng menjadi Belanjong. Hanya kita saksikan bersama Belahan Jeng. Ini mereka di pantaran
Mari sang yang siwo kamning kampur kang layu. Sama kan, wih,
lanang tak bocah pontiak tewaku eh para wiru pati jaya tak berjaya panegra beri khas sobawan resmi kesari walaupun omong karno maka pamur wani kanan tatu carite belah kanan om santi 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 om. Sosial, budaya, dan teknologi, sehingga karakteristik Dewa Baruna dan Makara Wahana adalah salah satu dari karakter pemimpin yang unggul dan ideal pada zaman globalisasi pada saat ini. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama ST Yuwana Sawitra Banjar Abian Tumul, Kecamatan Denpasar Barat, Makara Wahana. Thank you.
Thank you.
Selatan dan Pasar Utara yang akan mempersembahkan Laksmi Alaksmi. Dibicarakan ketika Resi Dewasa yang merasa sakit hati terhadap sifat Anggoyawa Indra. Saat itu Resi Dewasa memberikan sumpah bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki Dewa Indra akan lenyap seketika. Dewi Laksmi yang menyaksikan peristiwa itu kemudian memilih untuk pergi dan menyatu ke ruang tanpa batas. Tanpa dirinya, sapi-sapi berhenti menghasilkan susu. Tanaman tidak lagi menghasilkan buah dan bunga. Sinar matahari semakin meredup. Emas dan permata tidak lagi berkilau hingga banyak duka yang terjadi. Tak berdaya akan kehancuran, para dewa dan iblis bertarung untuk memperebutkan sosoknya. Semua menginginkan kembali keagungan, kemakmuran, serta kejayaannya. Lama berselang, akhirnya Laksmi lahir kembali bersama sifatnya yang bertentangan, yaitu Alaksmi. Alaksmi adalah dewi kesialan, kemalangan, kemiskinan, kesengsaraan, ketidakmurnian, perselisihan, kekecewaan, dan kotor adalah sosoknya. Ia bersanding dengan Laksmi sendiri, yaitu kemakmuran dan keberuntungan. Kemakmuran bukanlah hanya kekayaan yang bersifat material semata, melainkan juga moral, nilai-nilai luhur, dan kekayaan intelektual. Ia juga merupakan dewi penguasa waktu atau perputaran nasib, memiliki simbol Padma yang merupakan lambang dari segala ciptaan atau kelahiran di alam semesta. Laksmi Alaksmi bermakna bahwa dua unsur yang berlawanan tidak perlu dinilai baik atau buruk, dan tidak ada arti bahwa satu akan mengalahkan yang lain. Tidak mengharapkan bahwa akan tercapai kesempurnaan, pada akhirnya adalah penciptaan hitam dan putih. Dan keindahan adalah kebenaran mutlak yang kekal dan abadi. Hadirin, kita saksikan bersama Laksmi Alaksmi. Yeah.
Thank you.
Thank you.
ni ngulu. Uripan taraning sang yang Saraswati. Wakemuang sang yang gadeh. Ia tepina kesinuran sarwa sastra koyel peraja. Wapan langia sirem manusanir. Oh, mampurakan katin ikanang toh hatu janji. Ceritanya, sirem sang yang sandi jaya. Jumujuk moruan temikanan gili-gili bulmarani serang. Wantian ngewangun darmu kakiangan marang dalem sakit. Dengerin takmu jujan bagah mengeraksa segala perakhir. Pengayu jaga muang pemerayas cita sarwa kala buddha kuat teka-tekel manusia bumi lemakan sarwa mani gerak ke sarak muang sarwa jara manawi samakan dia ketatuan di kanak kutana kanda dewa kurang depan cerita dia. Jalan hati ia tersiru sangnya abang pati omelarakan gatin kanan yoga tahani omeristu sarwa berani marwan terikana bagian ini arnau ingin. Wanti adek diwangkan jenik kanang arnau. Lama kane kasih dan sarwa berani, sarwa temuh, sarwa melantik kuye matian ing arnau. Mengeraksa ikan angkutan. Semangatnya! Berumukun kunang ceritanya kemudian di Arnau yang teriwijil segata kikang bina buang rasa gantin di kanan Arnau sangkaning yoga nide sang yang baru mencurahi sarwa perangi sani wiyakti ulang undi turmani ngedawun sang panon sani yukusuk ring tegaki sedari. Inilah di pengarestani de sang yang baru nesaksan pengaraksa kehanan tubuh sani wintan rik tengah ing pas sani wintan rik tengah ing segar sakit pengaredane sarwa tumuh iat-iat maurik sani mabut dicorak punika maurik ide sani yang baru nyatuhin sarwa maurik rik segar. Siosan ring punika segara pinake tungguan amat segara pinake lingkih amat langit beda keramahan diri kaya maki sawit niat pokeris tadi kanak masa kali yuga. Wantian temah beda budi cita keramani lewatek burayo jana watek ikanak manusia pada wanemah watang waruan temikanak wantian ing jelati
Saki wanten mobi ngeyapi tak teri sesamput ngerangsuk masuk kali yuga di pakwe manusia di melipir yang sesana puni ke pawinan pakwe manusia nih pulang sekatah leluhur yang tengah puni ke pawinan berhenti kawetanan itu sang yang baru iya iya muat-muat takut amuk segala minyak ulam wanita sirsang yang apa-apak di meredaan dewi manuk sarwo purani poyo kita bersa ya tinggi sangya baru nedeku asir anu mati makan kode bula panggu gajah pinu poyo sir ya kala panggu tegur kejagat ini mokrosi kapil jagat ini masa datang aku segala kerja panikmu di ketatuanku tarikan dewa pura terbangsa ini kerjaan ada aku ngekuat cipu sepat beri kalah di kumpu pira sabun kumpu pira segala kekep jebat jadi gunungkan apa kesida segala desida dropi buka kekep di dewa nyayang pungku dan di dewa gajah pekerjaan para kekdo masih di dewa nyayang pasiki tak tuam pasiki. Oh, satu, 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 oh. Paman,